Halo semua, kira-kira kalian tahu ini apa? Yaps, betul, ini adalah kentos kelapa. Kalau di kampung saya, ini biasanya disebutnya tombong kelapa. Nah, tombong kelapa ini biasanya kita temukan di kelapa yang sudah tua dan tumbuh tunasnya. Karena di sini kita sering buat minyak kelapa, jadinya tombong atau kentos ini kita sering jumpai. Tombong kelapa ini bisa dimakan loh teman-teman. Rasanya tergantung besar kecilnya ya. Kalau terlalu besar biasanya rasanya cenderung hambar, tapi kalau kecil biasanya rasanya benar-benar manis.